Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyam wassalah wassadaqah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang lebih utama dari puasa, dari salat dan dari sedekah? Jadi ada amalan yang pahalanya lebih utama dari puasa, salat dan sedekah. Para sahabat menjawab, "Bala, tentu ya Rasulullah. Amalan apa itu?" "Salahu dzatil bayyin." Mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Jadi agama Islam itu agama yang menjaga persatuan dan berupaya untuk mewujudkannya dan menutup segala celah yang dapat menimbulkan permusuhan. Dan agama Islam agama yang memotivasi untuk mendamaikan setiap yang sedang berselisih. Ini mendamaikan dua orang yang berselisih itu pahalanya lebih baik daripada puasa, sholat dan sedekah. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusaknya hubungan itu adalah pencukur. Iya, itu yang tadi saya bilang, mencukur pahala, merusak agama Anda. Nauzubillah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahilah, hentikanlah ya setiap pertengkaran, pertikaian, terutama yang disebabkan hal-hal remeh dan sepele. Iya. Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, islah, melakukan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Disebut pahalanya di sisi Allah. Ini surprise ini. Menunjukkan besarnya pahala karena enggak disebutkan apa pahalanya. Jadi kalau dengar kalimat pahalanya ada di sisi Allah, itu menunjukkan besarnya pahala tersebut. Termotivasilah kita dengannya. Iya, ini di surah Asy-Syura ayat 40. Memang berdasarkan ayat ini ada tiga cara membalas keburukan seseorang terhadap kita. Yang pertama, membalas seperti yang dia lakukan, tanpa lebih, tanpa kurang. Itu boleh, tapi gak ada keutamaan. Iya, gak ada pahala. Paling yang ada kepuasan, merasa bisa balas. Itu kan sifat manusia. Iya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan orang yang berbuat buruk adalah keburukan yang semisal yang dia lakukan. Berarti boleh. Kalau mau membalas boleh. Tapi enggak ada pahala, enggak ada keutamaan. Yang ada keutamaan apa? Kalau memaafkan. Faman 'afa wa aslah. Kalau dia memaafkan dan dia berbuat islah, berbuat baik, itu yang berpahala. Sampai disebutkan pahalanya ada di sisi Allah. Dan yang ketiga, membalas tapi melebihi dari orang yang itu, yang zalim lebih dulu. Iya, dia melakukan kezalimannya satu, dibalas dua, tiga, empat, iya, sampai hancur sehancur-hancurnya. Ini zalim. Apa kata Allah? Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini malah dosa. Ya. Nah, jadi sisi pendalilan dalam ayat sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk memaafkan ya orang yang berbuat salah kepada kita. Ini kiat yang ketiga. Ya, selesaikan permasalahan yang terjadi antar sesama kalian. Iya. Kalau terkait dengan harta, minta dihalalkan. Kalau ada kemampuan, kembalikan. Ya. Kalau terkait dengan kehormatan, istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ya. Kalau orang itu memang mengetahui kita pernah menggibahinya, datangi, gentle. Mohon maaf saya waktu itu terjerumus pada suasana menggibahi antum. Tapi kalau dia enggak tahu kita menggibahinya, enggak perlu. Ya, karena kalau kita minta maaf jadinya nanti malah
beda penilaian dia. Apa? Oh kamu jadi gitu, gitu kan? Nah, makanya nggak ada maslahatnya. Kalau dia nggak tahu nggak usah. Cukup Anda puji dia di tempat yang Anda pernah jatuhkan kehormatannya. Hadza siratun mustaqim.